Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar semua. Okey. Syawal nak menjelang tiba, hari raya pun nak sampai. Okey, hari ni nak cerita sikit pasal satu topik, nama dia Resistance Starch. Apa benda sebenarnya Resistance Starch ni? Itu nama istilah orang putih. Sampai saya mengajar ketupat ni kan. Kita ajar macam mana buat ketupat sihat. Konsep dia kan. Okey. So, Resistance Starch sebenarnya adalah keadaan di mana kanji yang ada dalam makanan kita lah, macam nasi kan, ditukar sifatnya menjadi tidak boleh dihadamkan. Maksudnya, sebenarnya sepatutnya kanji ni bila masuk dalam kita punya usus, bila kita makan, dia akan dipecahkan menjadi glukosa darah lah. So, dia akan jadi glukosa darah. Tapi bila kita tukar dia menjadi Resistance Starch, maka sifat tu tak berlaku, yang mana kanji tidak boleh dihadamkan. Dan dia akan bersifat macam serat. Itu yang penting tu. Jadi bila dah keadaan itu jadi, mana dia glycemic index nasi tu akan menurun. Itu konsep dia. Jadi itulah kaedah kita nak makan nasi. Tapi dalam masa lama kita tak nak gula kita memuncak naik. Sebab kanji yang atau karbohidrat daripada kanji ni, kita ambil secara berlebihan, dia akan menyebabkan darah kita susah nak kawal. Pesakit diabetes lah. So untuk pesakit diabetes, kaedah nak makan makanan berkanji, dia dengan mengubah kanji tu menjadi resistant starch. Dan kaedah yang terbaik ya, berdasarkan kajian sains yang ada ya, kan. Mari. Dah siap kan. Okey, so saya boleh buat ketupat kan. So, kalau kita nak buat ketupat nanti, kita gunakan brown rice, dan masa kita merebus letak sedikit minyak kelapa dalam air rebusan tu untuk menjadikan juga ketupat tu mengandungi resistance starch. Sebab bila kita masak dengan minyak, itulah kaedah yang diajar oleh sains, sebab bila kita masak dengan minyak nasi tadi kan, kanji dalam tu akan berubah menjadi resistance starch, sebab minyak tu akan masuk kat ni bahagian kanji yang tengah tu. Masa-masa masak tu, beras tu akan kembang, masa dia, proses dia kembang tu, minyak tu akan masuk dan mengubah kanji di bahagian tengah nasi tu menjadi resistance starch. Sebab resistance starch ni ada 4 jenis ya. So resistance starch yang kita cakap ni ialah resistance type 3. Dan type 1 sebenarnya yang ada dalam dalam oats, dalam brown rice, yang ada dalam whole grain tu memang dah naturally ada. Type 2 pula ada dalam macam pisang hijau, macam pisang nangka, pisang tanduk, macam pokok pisang belakang sini kan, pisang raja kan. Dan juga ada dalam biji, macam biji cempedak, biji nangka atau biji durian. Bila kita masak, dia ada resistance starch kat situ. Tapi yang type 3 ialah bila kita masak nasi dan kita letakkan minyak, maka minyak tu akan mengubah kanji di dalam nasi tu menjadi resistance starch type 3. So kelebihannya ialah dia akan menurunkan glycemic index dan dia menyebabkan kanji tu tak boleh dihadamkan. Jadi total energy ataupun total kalori yang ada dalam nasi tu akan menjadi kurang sehingga 40%. Dan kalau nak lebih baik lagi, kita masak nasi, kita letak minyak kelapa dara, selepas dah masak, kita buat masak tu malam lah. Kita ambil nasi tadi, letak dalam peti ais ataupun kita letak dalam bucket of ice, maksudnya letak dalam besin yang letak ais, dan biarkan semalaman, sejuk dengan cepat. Proses penyejukan yang cepat nasi yang panas ni akan meningkat lagi penghasilan resistance starch sehingga 60-80% lah. Jadi jumlah kalori yang ada dalam nasi tu akan berkurangan sehingga 60-80%. Jadi orang yang makan nasi tu, gula dia tidak akan memuncak. Inilah kaedah ni yang paling bagus. Kita nak amalkan pengambilan nasi kan, tapi dalam masa ini tidak menyebabkan gula kita meningkat tinggi. Sebab ini saya dah tulis dalam buku saya ni kan. Boleh tengok dalam bab resistance starch yang saya tulis, boleh tengok dalam buku ni kan. Jadi kalau itulah kaedah yang terbaik kita boleh amalkan. Tengok dalam buku, dalam page apa ni eh. Kita boleh tengok dalam buku ni. Siapa yang boleh dapatkan buku ni, insyaAllah. Ni konsep dia. Ni dia. Lemak sihat, karbohidrat sihat. Okey, mana dia? Saya pun kena cari pula. Okey. Yang penting kena faham konsep yang dia. Sebenarnya dia bukan surat 24 eh. Surat 24 yang ada gambar ni kan. Boleh tengok saya menerangkan kaedah macam mana kita sebenarnya boleh hack ataupun kita boleh manipulate nasi kita tu supaya dia menjadi lebih sihat. Dengan cara tu, kita orang yang ada diabetes tidak ada masalah nak makan nasi dan tidak akan memuncakkan paras glukosa. Jadi kita mesti boleh makan nasi dan boleh makan dengan lauk yang lain dan sebagainya tanpa kita perlu nak tukar diet kepada ketogenik dan sebagainya lah kan. Itu konsep yang sebenar. Jadi kalau kita faham konsep ni sebenarnya, memudahkan kita. Dalam masa kita boleh juga boleh buat ketupat macam ni kan. Kita buat ketupat, kita gunakan keadaan yang sama, kita rebus ketupat tapi gunakan daun kelapa ya. Jangan gunakan plastik, sebab plastik tak bagus lah. Bila kena panaskan plastik, dia boleh membebaskan banyak toksin ke dalam dalam makanan kita. Sebab tu plastik yang dipanaskan boleh menyebabkan masalah di kemudian hari lah. So yang terbaik sebenarnya kita gunakan bahan asli seperti
daun kelapa ni jadikan dia ketupat. Ketupat palas pun boleh, ketupat ni pun boleh, ketupat periuk nangka pun boleh, tak ada masalah. Asalkan benda ni benda natural, insyaAllah. Saya ingat situ saja. Yang mana yang boleh dapatkan buku saya ni, tolong dapatkan kontak staff saya ni, di nombor yang tertera di bawah ni. Okey, dapatkan insyaAllah. Sama-samalah kita menuntut ilmu dengan betul untuk kesihatan yang lebih baik. Kena ingat, kesihatan ialah dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Dan juga siapa yang belum subscribe YouTube saya, minta tolong subscribe kat bawah tu dan like insyaAllah. Dan jangan tekan juga butang loceng untuk dapat notification screen saya upload video-video yang terbaru. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan tambahkan video-video untuk membantu kita mendapat ilmu kesihatan yang terbaik, insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.